Selamat datang di channel 90 Minutes. Kesuksesan Messi menjadi salah satu pemain sepak bola paling disegani di dunia, menjadikan dirinya menerima gaji yang super melejit. Tak heran jika Messi mampu membeli banyak kendaraan mewah kelas elit. Yuk intip koleksi kendaraan dari Lionel Messi. Namun sebelum lanjut, seperti biasa tekan subscribe dan aktifkan bel notifikasi channel ini dulu, agar kamu terus mendapatkan info menarik seputar dunia sepak bola hanya di channel 90 Minutes. Ferrari F430 Spider. Inilah mobil mewah pertama milik Lionel Messi. Mobil bermesin V8 berkapasitas 4,3 liter ini telah dibekali teknologi EDIF yang memungkinkan grip mobil lebih baik. Tenaganya mencapai 483 daya kuda dan torsi 465 Nm, sehingga pengemudi dapat berkendara secara agresif, ditambah adanya program simulasi aerodinamis. Range Rover Evoque. Range Rover Evoque masuk dalam daftar koleksi mobil mega bintang Lionel Messi. SUV ini menggunakan mesin V6 Supercharged berkapasitas 2.995 cc yang dapat menyemburkan tenaga maksimum 340 horsepower dan torsi maksimal mencapai 450 Nm. Maserati Gran Turismo S. Selanjutnya ada mobil mewah yang juga terpajang di garasi rumah Lionel Messi, yaitu Maserati Gran Turismo S. Akselerasi mobil satu ini sudah tak bisa diragukan lagi. Berkat penggunaan mesin V8 berkapasitas 4,7 liter, mampu menghasilkan tenaga sebesar 434 daya kuda dan torsi 490 Nm. Maserati Gran Turismo MC Stradale. Masih dari keluarga Maserati, ada juga varian tercepat mereka yang turut jadi koleksi Messi, yakni Maserati Gran Turismo MC Stradale. Berbekal mesin V8 berkapasitas 4,2 liter, tenaganya mencapai 399 horsepower dan torsi 509 Nm, harganya sekitar 1,8 miliar rupiah. Audi R8 V10. Kurang lengkap rasanya jika Audi R8 tak masuk dalam daftar koleksi mobil mewah. Sportcar satu ini terbilang banyak diminati oleh penggemar otomotif dunia. Adapun mesin yang digunakan adalah R8 Coupe V10 plus 5,2 liter TFSI Quattro berkapasitas 5.204 cc dengan kemampuan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 4 detik saja. Harganya mencapai 2 miliar rupiah. Toyota Prius. Lalu ada sedan berteknologi hybrid yang juga jadi pilihan koleksi Messi. Mobil yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 145 hingga 150 horsepower ini ternyata terpajang di garasi rumah Messi. Di Indonesia, harga mobil tersebut dibanderol mulai 630-an juta rupiah. Jet pribadi. Selain mobil-mobil mewah, Lionel Messi juga memiliki jet pribadi yang kerap ia gunakan bepergian bersama keluarga. Tak mau kalah dengan sang rival Cristiano Ronaldo, Messi juga membeli jet Gulfstream, namun dengan seri G550 yang ia beli sekitar 219 miliar rupiah. Terdapat 16 tempat duduk eksekutif, 2 kamar mandi, dan 2 dapur di dalamnya. Tampilan pesawat pun telah dikostumisasi, di mana pada bagian ekor pesawat tertera nomor 10, yang tak lain adalah nomor punggung Messi di Barcelona dan timnas Argentina. Kapal pesiar. Bukan hanya jet pribadi, pemain tangguh Barcelona ini ternyata punya kapal pesiar yang dibanderol mencapai 190-an miliar rupiah. Messi menamai kapalnya itu Major Seven Sea. Di dalam kapal pesiarnya telah dilengkapi fasilitas mewah seperti ruang tamu, kamar tidur VIP, TV layar lebar, kapal boat, dan banyak lagi.
Itulah deretan koleksi kendaraan Lionel Messi versi channel 90 Minutes. Komen di bawah jika kamu memiliki salah satu kendaraan impian dari deretan koleksi Messi tadi. Jangan lupa sebelum tayangan berakhir, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kesuksesan Messi menjadi salah satu pemain sepak bola paling disegani di dunia, menjadikan dirinya menerima gaji yang super melejit. Tak heran jika Messi mampu membeli banyak kendaraan mewah kelas elit. Yuk intip koleksi kendaraan dari Lionel Messi. Namun sebelum lanjut, seperti biasa tekan subscribe dan aktifkan bel notifikasi channel ini dulu agar kamu terus mendapatkan info menarik seputar dunia sepak bola hanya di channel 90 Minutes. Ferrari F430 Spider. Inilah mobil mewah pertama milik Lionel Messi. Mobil bermesin V8 berkapasitas 4,3 liter ini telah dibekali teknologi eDIV yang memungkinkan grip mobil lebih baik. Tenaganya mencapai 483 daya kuda dan torsi 465 Nm, sehingga pengemudi dapat berkendara secara agresif, ditambah adanya program simulasi aerodinamis. Range Rover Evoque. Range Rover Evoque masuk dalam daftar koleksi mobil mega bintang Lionel Messi. SUV ini menggunakan mesin V6 Supercharged berkapasitas 2.995 cc yang dapat menyemburkan tenaga maksimum 340 horsepower dan torsi maksimal mencapai 450 Nm. Maserati Gran Turismo S. Selanjutnya ada mobil mewah yang juga terpajang di garasi rumah Lionel Messi, yaitu Maserati Gran Turismo S. Akselerasi mobil satu ini sudah tak bisa diragukan lagi. Berkat penggunaan mesin V8 berkapasitas 4,7 liter, mampu menghasilkan tenaga sebesar 434 daya kuda dan torsi 490 Nm. Maserati Gran Turismo MC Stradale. Masih dari keluarga Maserati, ada juga varian tercepat mereka yang turut jadi koleksi Messi, yakni Maserati Gran Turismo MC Stradale. Berbekal mesin V8 berkapasitas 4,2 liter, tenaganya mencapai 399 horsepower dan torsi 509 Nm, harganya sekitar 1,8 miliar rupiah. Audi R8 V10. Kurang lengkap rasanya jika Audi R8 tak masuk dalam daftar koleksi mobil mewah. Sportcar satu ini terbilang banyak diminati oleh penggemar otomotif dunia. Adapun mesin yang digunakan adalah R8 Coupe V10 plus 5,2 liter TFSI Quattro berkapasitas 5204 cc dengan kemampuan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 4 detik saja. Harganya mencapai 2 miliar rupiah. Toyota Prius. Lalu ada sedan berteknologi hybrid yang juga jadi pilihan koleksi Messi. Mobil yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 145 hingga 150 horsepower ini ternyata terpajang di garasi rumah Messi. Di Indonesia, harga mobil tersebut dibanderol mulai 630-an juta rupiah. Jet pribadi. Selain mobil-mobil mewah, Lionel Messi juga memiliki jet pribadi yang kerap ia gunakan bepergian bersama keluarga. Tak mau kalah dengan sang rival Cristiano Ronaldo, Messi juga membeli jet Gulfstream, namun dengan seri G550 yang ia beli sekitar 219 miliar rupiah. Terdapat 16 tempat duduk eksekutif, 2 kamar mandi, dan 2 dapur di dalamnya. Tampilan pesawat pun telah dikostumisasi, di mana pada bagian ekor pesawat tertera nomor 10,
yang tak lain adalah nomor punggung Messi di Barcelona dan timnas Argentina. Kapal pesiar. Bukan hanya jet pribadi, pemain tangguh Barcelona ini ternyata punya kapal pesiar yang dibanderol mencapai 190-an miliar rupiah. Messi menamai kapalnya itu Major Seven Sea. Di dalam kapal pesiarnya telah dilengkapi fasilitas mewah, seperti ruang tamu, kamar tidur VIP, TV layar lebar, kapal boat, dan banyak lagi. Itulah deretan koleksi kendaraan Lionel Messi versi channel 90 Minutes. Komen di bawah jika kamu memiliki salah satu kendaraan impian dari deretan koleksi Messi tadi. Jangan lupa sebelum tayangan berakhir, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, see you!